Nah, MZ, kalau kamu aku kasih tantangan untuk menyebutkan isi dari Sumpah Pemuda, gimana? Kira-kira bisa nggak? Aduh, kalau misalkan itu Put, masalah kecil gampang. Nah, pertanyaannya nih, kalau misalkan kamu aku tantangin buat bacain isi Sumpah Pemuda, kira-kira apa enggak? Aduh, daripada aku, baiknya nih ya, kita kasih tantangan untuk para selebritas aja yuk. Aduh, ngeles ini ya. Enggak. ngeles. Kami pemuda-pemudi Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, setanah air satu, tanah air Indonesia. Nah, kalau aneh kasih tahu semuanya, ntar enak jontek doang, ya kan? Tapi sedikit, cuman sedikit. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Ya, segitu dong. Sumpah pemuda kami, bangsa kami, pemuda-pemudi Indonesia. Lupa! Kami putra dan putri bangsa Indonesia bertumpah darah satu, darah Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Ya begitu deh, inget. Lupa-lupa inget. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda satu, kami rakyat Indonesia begitu ya, berbangsa satu, berbangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Satu itu udah dua, yang pertamanya tuh yang kami rakyat Indonesia menyatakan kurang lebih seperti itu. Isi Sumpah Pemuda apa nih Kang? Indonesia menyatakan tanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, bahasa satu, bahasa Indonesia.